Petani bawang merah di Kecamatan Muncar dibuat mengeluh lantaran harga panen bawang merah di tingkat petani anjlok dari harga normal Rp30.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram dengan kualitas super. Ditambah lagi, petani semakin terpuruk dengan susahnya mencari pupuk bersubsidi. Musim panen bawang merah nampaknya kurang bersahabat bagi petani di wilayah Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Mereka harus gigit jari lantaran harga jual bawang merah di tengkulak terjun bebas dari harga Rp30.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Anjloknya harga sudah dirasakan saat memasuki bulan Juli atau memasuki masa panen. Anjloknya harga panen ini lantaran di berbagai kabupaten dan provinsi lain juga masuk masa panen serentak. Dengan harga jual hanya Rp12.000 dengan bawang merah kualitas super, membuat petani hanya mampu menutupi biaya produksinya saja. Sedangkan untuk biaya yang lain, petani harus memutar otak kembali. Keterpurukan petani semakin diperparah dengan hasil panen yang minim. Petani dipersulit dengan susahnya mencari pupuk subsidi, kalaupun ada, pupuk bersubsidi yang didapat tidak dapat menutupi kebutuhan lahan. Ya, menurut saya sekarang harganya lagi anjlok. Harga dari petani kisaran 10 sampai 12, paling super 12. 12. Mulai awal bulan 7. Awal bulan 7 mulai ada penurunan. Saat nanti perkiraan sampai bulan 11 kemungkinan harga biasanya. Masalahnya berbarengan sama Bima, Nganjuk, itu mas, mengeluh semua ini mas. Karena biaya operasional yang sangat tinggi, pupuk mahal, di samping juga pupuk subsidi sulit, ya itu yang banyak dikeluhkan para petani. Nyari pupuk dipermudah, gitu aja ya kemungkinan di saat harga-harga anjlok kayak gini, masih ada sisa lah. Kalau mencari pupuk seperti apa kondisinya? Susah atau seperti apa? Kalau yang subsidi agak susah memang. Kalau yang non ya enak. Kalau sementara ini jenengan pakai pupuk apa ini? Subsidi apa non ini? Yang non ini. Yang non ya. Ya kalau bisa ini ya harga ya agak stabil gitu. Agar hasil panen mencukupi kebutuhan tanam, sebagian petani menyiasati dengan menjual ecer ke penjual-penjual bawang merah. Selain itu, harapan petani sebenarnya hanya satu, yakni dipermudahnya mencari pupuk subsidi. Dani Eka, JTV Banyuwangi.